jumpa lagi dengan channel saya, Mobil Kecil. Kali ini kita mau bikin efek rusty atau efek karat, tapi nggak tahu jadinya apa nih, efek dempul kayaknya nih. Caranya sederhana aja, kita cuma pakai bahan bedak istri ini. Ini cat poster punya anak juga, cotton bud sama ini dekesnya. Saya pakai Datsun 510 wagon. Nah, ini kemarin udah saya coba di sebelahnya, di sisi yang satunya. Ya nggak jelek-jelek banget juga, nggak bagus-bagus banget sih, cuman buat gaya-gayaan bolehlah. Nah, yang sisi satunya belum dikuas-kuas. Catnya sedikit saya kletek-kletek, nggak tahu nih pakai pilok yang nggak mahal jadinya gampang sekali terkelupas. Tapi ya jadinya ada ide baru buat sekalian aja dikasih efek. Ya efek rusty tadi itu. Sorry, efek dempul sih jadinya kayak ini ya. Kayak angkot dekil, nggak pernah dicuci. Yuk kita cobain ya. Pertama sih saya olesin ininya dulu ya, catnya dulu supaya bedaknya bisa merekat. Nggak usah terlalu banyak, yang penting happy. Terlalu banyak. Yang kayak tadi terkelupas itu aja sih bagian yang diolesin sebetulnya. Cuman kenapa jadi banyak ini? Nah, kita coba kasih bedaknya. Supaya seolah-olah coklat. Ya istri saya, nanti aku beliin lagi kalau punya duit. Dan yang di bawah-bawahnya bisa kita olah sama sini. Kebanyakan sih tadi ini catnya nih. Kelihatan apa ya? Kelihatan berlumpur sih dibandingkan karatnya. Nabannya. Ini catnya sih water based, jadi bisa dicuci. Bisa dibeli di toko-toko buku. Stationery. Jadinya angkot dekil aja dia. Namanya juga iseng ya. Tuh, gampang banget dikletaknya. Sengaja saya nggak lepas base-nya supaya kalau kecipratan bedak malah jadinya dekil semua seban-bannya.
angkot kecil, omprengan. Ya walaupun nggak terlalu sempurna, tapi buat yang nggak ada kerjaan boleh lah. Oke, demikian tadi keisengan di pagi hari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bilang dulu nih bedaknya dipinjem sama chat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau suka di subscribe atau komen lah kalau ada yang mau ngasih saran-saran ya. Bye, see you in my next video. Bye.